di sini, yaitu di Universitas Udayagama Mater. Nanti beliaunya Ciptakan Sumber Daya Manusia Milenial Unggul, Yayasan Pendidikan Widyagama Malang gelar wisuda anak didik kelas 12 SMK tahun ajaran 2022-2023. Dari jumlah 106 peserta didik yang diwisuda, angkatan ke-12 tahun ini dinyatakan lulus 100% dengan nilai membanggakan. Prosesi wisuda berlangsung di gedung kampus 2 Universitas Widyagama, Jalan Borobudur, Lowok Warumala. Selain dihadiri keseluruhan peserta didik yang diwisuda, proses wisuda juga dihadiri para orang tua murid untuk menyaksikan langsung proses wisuda dari pihak sekolah. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMK Widyagama Malang, Buyung Surya Aditama SPD menerangkan, dari total jumlah anak didik yang diwisuda terdiri dari 3 program pilihan yang ada, yaitu jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, serta jurusan unggulan lainnya seperti olahraga. Dengan berakhirnya masa pembelajaran yang sudah dijalani oleh para wisudawan, Buyung berpesan agar wisudawan ataupun wisudawati tetap menjaga nama baik sekolah dan menjadikan ilmu yang sudah didapat bisa bermanfaat saat di dunia kerja. Sementara Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Widyagama Malang, Profesor Dr. Hajah Muriati S.E.M.M. kepada wisudawan wisudawati berpesan untuk tidak puas dengan pendidikan yang sudah dienyam saat ini. Muriati memberi semangat untuk wisudawan dan wisudawati agar terus menimba pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Bahkan kepada orang tua murid yang ingin melanjutkan putra-putrinya untuk ke perguruan tinggi, Yayasan Widyagama sudah menyiapkan universitas sendiri dengan beberapa fakultas pilihan, antara lain Fakultas Hukum, Pertanian, Ekonomi Bisnis, bahkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Dan untuk lulusan SMK ataupun SMA Widyagama, Yayasan memberikan keringanan biaya 50% untuk biaya pendidikan proporsional. Dan pada tahun ini juga, Alhamdulillah, pada tahun ajaran 2022-2023, siswa kita 86% ini bekerja, kemudian yang 11% ini kuliah, dan yang 4% itu berwirausaha. Berarti industri tenaga kerja yang sudah kerjasama dengan SMP Widyagama secara total itu sudah hampir 100. Kemarin terakhir saya hitung yang biasa kita kerjasama dalam pendidikan pembelajaran di luar itu ada sekitar 85. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.